Veronica Jennifer siap tes DNA, buktikan anaknya darah daging Wamendagri John Wempi Wetipo. Veronica Jennifer mengemparkan publik setelah mengaku memiliki hubungan spesial dengan Wamendagri John Wempi Wetipo. Bahkan Veronica Jennifer mengaku telah melahirkan bayi yang merupakan anak dari Wamendagri John Wempi Wetipo. Veronica Jennifer mengaku memiliki bukti bahwa anak yang dilahirkannya merupakan anak John Wempi Wetipo. Salah satu bukti yang dimiliki Veronica Jennifer adalah foto saat John Wempi Wetipo menggendong bayinya. Terkait kabar tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo telah mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit Pondok Indah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Veronica Jennifer rupanya tidak gentar menghadapi gugatan John Wempi Wetipo. Bahkan kasus tersebut kini sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak April tahun 2023. Dalam sebuah surat pertanyaan yang diunggah akun Twitter Akeong Partai Sosam, Veronica Jennifer bersedia melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya adalah darah daging John Wempi Wetipo. Jika hasil tes DNA tidak sesuai dengan hasil klaimnya, maka Veronica Jennifer siap menanggung risiko. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!